Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Panggilan Indosiar yang akan tayang hari ini 29 Desember 2022 episode 260. Pada akhirnya kali ini Avan memang benar-benar akan bersekolah dengan sekolah yang sama pada Malah. Dan ternyata kali ini Ilham yang mengantar Avan ke sekolah pertama kalinya. Dan kini hubungan baik Ilham dan juga Avan sudah mulai terjalin. Walaupun hingga detik ini Ilham belum tahu bahwa sebenarnya Avan adalah adik dirinya. Namun justru kehadiran Avan membuat Ilham benar-benar senang karena memiliki teman dan saudara baru. Dan kini Ilham berusaha mengantar Avan untuk pergi ke sekolah. Dan ternyata sekolah Avan sama dengan sekolah Malah. Dan terlihat Malah pun begitu kaget ketika melihat Ilham mengantar Avan ke sekolah. Dan pada akhirnya kali ini Avan menceritakan semuanya kepada Malah bahwa dirinya sekarang tinggal di rumah Ilham karena sebagai balas budi sudah menolong Kiral dan menyelamatkan Kiral dari para preman-preman. Namun sepertinya masih ada yang mengganjal di hati Malah. Sepertinya pula ada yang ditutup-tutupi oleh Avan soal kebenaran ini. Namun yang jelas apapun itu, ternyata Ilham memesan kepada Avan untuk bisa menjaga Malah dari orang-orang yang ingin mendekati Malah, termasuk Andi. Karena pada dasarnya Ilham benar-benar sudah percaya 100% dengan Avan sebagai teman dan juga saudara sendiri. Di lain halnya, seperti kita ketahui sebelumnya, ternyata Avan kali ini diminta untuk bersekolah kembali oleh Kiral. Dan Kiral meminta Avan untuk bersekolah yang sama dengan Ilham. Namun ternyata Avan menolak karena Avan tahu diri dan bisa menempatkan diri. Dan pada akhirnya kali ini Avan memutuskan untuk bersekolah dan mencari sekolah sendiri. Dan ternyata sekolah yang dipilih oleh Avan adalah sekolah yang sama dengan Malah. Dan ternyata ada satu persyaratan jika memang Avan harus bisa tinggal bersama dengan Kiral. Dan kali ini Kiral meminta kepada Avan untuk tidak memanggilnya ayah, namun memanggilnya om. Karena ternyata Kiral masih ketakutan jika rahasianya terbongkar di hadapan Ilham dan juga keluarga besar mama dari Ilham itu. Hingga pada akhirnya hanya yang tahu semua itu adalah Avan dan juga Kiral. Dan Kiral meminta Avan menutup rapat-rapat rahasianya bahwa Avan adalah anak kandung Kiral. Karena Kiral tidak mau Ilham tahu semua itu. Namun Kiral berjanji akan mengangkat Avan sebagai anak angkatnya sesuai dengan prosedur. Di lain halnya, kali ini ada Boni. Seperti kita ketahui, Boni adalah siswa yang tidak suka dengan kehadiran Malah. Dan kali ini, Boni tahu Avan adalah teman dekat Malah. Hingga pada akhirnya, Boni mencoba mempengaruhi Avan dan menceritakan kepada Avan bahwa Malah kali ini sering diganggu dan juga digoda oleh Andi. Boni sebenarnya kali ini ingin mengadu domba antara Avan dan juga Andi agar mereka saling bermusuhan. Sebagai bentuk, Boni ingin membalaskan dendam Malah melalui Andi dan juga Avan. Nampaknya Boni menceritakan semuanya kepada Avan bahwa Andi adalah orang yang sering mengganggu Malah di sekolahnya. Dan nampaknya
Avan mulai terpengaruh dengan semua kata-kata Bonnie. Dan Bonnie meminta kepada Avan untuk menjaga Mala dan meminta Avan pula untuk menjaga Mala dari Andi yang selalu menggodanya. Padahal selama ini Andi dan juga Mala hubungannya baik-baik saja. Namun ternyata kini Bonnie memiliki maksud tertentu untuk mengadu domba antara Avan dan juga Andi. Hingga nanti Bonnie bisa benar-benar memanfaatkan situasi itu untuk membalaskan dendam kepada Mala. Karena kita ketahui ya guys, Bonnie memang tidak suka dengan Mala dari awal pertemuan mereka. Hingga pada akhirnya setelah kedatangan Avan sebagai murid baru dan ternyata dekat dengan Mala, kali ini Bonnie benar-benar harus bisa memanfaatkan situasi dan mengadu domba antara Andi dan juga Avan, sehingga nantinya akan ada pertengkaran antara Avan dan juga Andi karena adu domba yang dilakukan oleh Bonnie ini. Makin penasaran ya guys dengan cerita-cerita remaja di sinetron Panggilan ini. Sementara itu, kali ini Avan memang berteman baik dengan Mala dan juga Raja. Dan kali ini baik Mala dan juga Raja pun benar-benar senang karena pada akhirnya Avan bisa bersekolah kembali, apalagi sekolah mereka sama. Dan ternyata memang Mala benar-benar berteman baik dengan Avan. Karena kita ketahui Avan sudah beberapa kali menolong Mala dan juga keluarganya. Namun nampaknya kali ini Avan juga bisa harus mengetahui perasaannya sendiri, tidak boleh berlebihan terhadap Mala selain teman dan juga sahabat. Karena Avan tahu bahwa kali ini saudara tirinya yaitu Ilham memiliki perasaan yang lebih kepada Mala. Akankah kali ini dengan kehadiran Avan di tengah-tengah Mala dan juga Ilham justru akan membantu kembalinya hubungan baik Ilham dan juga Mala? Akankah nantinya Ilham akan bercerita kepada Avan penyebab dirinya menjauh dari Mala yang tidaklah lain adalah karena kejahatan ayahnya kepada keluarga besar Mala itu? Akan seperti apa ya guys kelanjutannya di episode malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Panggilan tentunya hanya di Indosiar mulai pukul 18.00. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.